KPK berhasil melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat Kementerian Sosial RI. Kasus tangkap tangan KPK ini terkait tindak pidana korupsi pengadaan bansos. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini pejabat Kementerian Sosial Republik Indonesia terjaring OTT KPK. PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya operasi tangkap tangan ini. Ali menyebut ada beberapa pihak dari Kementerian Sosial yang berhasil diamankan KPK. Ali menambahkan operasi tangkap tangan ini diduga adanya tindak pidana korupsi terkait pengadaan bantuan sosial. Benar, tim KPK tadi malam sampai dengan dini hari mengamankan beberapa pihak terkait dengan kegiatan tangkap tangan di Kementerian Sosial yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan bantuan sosial. Dan tentu perkembangan mengenai kegiatan ini akan segera kami informasikan lebih lanjut setelah tim penyelidik KPK selesai memeriksa dan meminta keterangan terhadap pihak-pihak yang diamankan tersebut. Saat ini beberapa orang yang diamankan tersebut telah berada di Gedung Merah Putih untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Kevin Pagan, Bayu Lela, Jaka Setia, iNews melaporkan.